wasallimu taslima. Nah, jadi kada salawat aja jeneng. Buat salam pulang. Buatin apa? Nah, salam. Nah, lamunnya kada basalam jar anu pupul. Pupul kada bebuntut. Lah, itu basalam tah. Kemudian ingkul tak khosso assalama bil mu'minin dunallah wal malaikah nang disuruh wasallimu tak kenapa jadi orang beriman aja malaikat kada dah kalau tadi kalau pang innallaha wa malaikati yusalluna wa yusallimun kada dah iya kah nang baca salam ni orang beriman aja orang disuruh Allah Ta'ala empat lah kada dibuat kalau nak malaikat pang nah kenapa nah coba kita lihat anu ujiba bi anna hadil ayah lama zukirat akbama akbar zikri mayu'din nabi wal adiyah innama ya minal basar lalu panas sabat taksis bihim li anna fis salam salamah minal afat tidak karena arti selamat itu bukan selamat daripada apa segala penyakit ya minta Allah ya asal kisah jangan menyakiti nabi minta Allah kah minta Allah jangan menyakiti apa Nabi, jadi kita disuruh khulutah jangan menyakiti Nabi. Kalau orang membaca salam lawan Nabi, berarti artinya ulun kadang ganggu pian gitu kesannya. Jadi seakan-akan berjanji. Kalau kita sudah membaca salam kepada Nabi, artinya ulun kadang ganggu pian itu artinya. Mun sudah nang menyambut salam cuma sih menyakiti juga kan Nabi. Misalnya kita mengawini bakas bin Siden, tadi. Atau di rumah sin bah tuntung bah makanan tadi masih aja pak. Ayah berduduk. Itu jar kisahnya tah hikmatnya wa aqada salam duna sholli anna lamma usnidat billah wa malaikati kana niatan al takbir wa lam annal ulama ittafaqu ala wujubi sholati wassalam ala nabi sallam seluruh ulama ittifaq atas man memutuskan hukumnya membaca salawat dan salam kepada nabi sallam hukumnya wajib itu ittifaq seluruhnya mazhabil arbaah mazhab empat menghukumkan membaca salawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib jadi nang sallu wa sallimu amar fi'il amar lil wujub jadi siapa kadang baca salawat dan salam orang itu meninggalkan kewajiban nah sampai diwajibkan salawat dan salam daripada besarnya junjungan kita Nabi SAW nang kada terjadi kita ini dan seluruh alam semesta kacau oleh sabab nur sitin kada gampang nang kaya apa hubungan kita di dalam mulut azab tu nangnya takuyak sama sekali ini madahkan ada kalau alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda Allah Ta'ala mengadakan alam semesta ini daripada nurnya. Maksud nurnya itu nur nang daripada inya. Nah, penuh itu hadang dalam. Sabakal awani mafil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Itu nur tadi adalah nang pemulaan daripada seluruh alam semesta. Tapi termasuk alam juga nur itu. Alam semesta ini pangkulang dari mana? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Seluruh alam semesta, iya kita ini masuk kita ini, nah dulu yang penting kita ini daripada situ terbitnya. Sejuzuk daripada itu. Lalu kaya apa juzuk ini? Nah, juzuk ini hendaknya dikembalikan kepada asalnya. Raddul far'i ilal asli. Raddul far'i ilal asli. Hendaknya kita. Nah, jangan sampai kita itu kada tahu nang bahwa kita ini tetap barait ittisal bukan impisal ittisal itu bukan jauh kada parak banar kada ittisal dari pang ka parak banar kada nang jauh tak kada. Kalau diumpamakan oleh orang ittisal kita lawan nur nabi ini sebagaimana artinya getah di umat itu jauh masih jauh juga bau umat tuh jauh nyekadak karsing jauhan tapi ini semunyaan pender orang nang sudah menjalani lawan kita itu
sambil dirasa-rasakan tu kena dapat hasilnya itu dapat hasilnya nak rasa parah itu nak dapat. Lalu kena menurut Nabi itu temudah ujar teh, temudah. Dan gangguan di batin tetapi banyak je nih. Nang was-was di batin di pikiran tu tetapi banyak kan. Was-was dunia ka, was-was setan ka, was-was nafsu nang jahat ka, was-was nang pikiran kada kalon tangkukan tapi mau beparaknya nih tu. Sebab inya lawan nang ini silau. Silau tapi maunya beparak. Tapi mau. Kemudian, sumak talapu pita ini wajib. Nah, menentuakan wajib tu apabila, nah ini kada sama. Kalau hukumnya semenyaan dulu wajib, tapi apabila wajib itu kada sama kit anu ulama. Lalu fa inda malikin tajibus salat wasalam fil umri marratan. Lawan mazhab Imam Malik, wajib membaca selawat dan salam seumur hidup cuma sekali. Wajibnya seumur hidup sekali. Wa inda Syafi'i, nah kita ini kan umumnya Indonesia mazhab napa? Syafi'i ta. Mazhab Syafi'i kalau umumnya. Nah. Ini tafsir yang kita baca ini mazhab napa? Syafi'i yang kita baca ini. Ini anak Tulibin Fathul Wahhab napa? Syafi'i ya ini tetangganya. Nah, kepada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu an, tajibu fit tasahhudil akhir min kulli fardin. Wajib pada tahiyat akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Artinya apa? Hah? Kada pang lima kali maksudku nih sehari semalaman lima kali itu kalau di dalam sum bayang andaknya di tahiyat akhir. Wa inda ghairihima lain pada Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma tajibu fi kulli majlisin marratan. Setiap kita duduk wajib sekali membaca. Lamun kada membaca berdosa. Imam Ahmad bin Hanbal lawan Imam Abu Hanifah. Dan ini hebat lagi nih ini. Ini apabila duduk mesti sekali baca selawat, apabila kadang baca haram. Artinya apa? Berdosa. Lawan kita nih kada tahu kada perlu pemicu ini menang penting baca. Wakila ada pulang kawar. Napa itu lawan Sulaimi mazhab Syafi'i. Ini nang wakila nih. Nang wakila nih. Tahawi orang Hanafiyah. Hulaimi orang Syafi'iyah. Ujar Tahawi lawan Hulaimi nini inda zikrihi tajibun. Apabila mendengar sebutan nama Nabi wajib membaca selawat. Nah banyak berdoa kita mun umpat mazhab nini kan ada kalau jinta orang menyambat lah ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita berdiam aja kadang baca selawat berdosa. Ini kan dapat terdengar apabila terdengar nama Nabi wajib membaca selawat, apabila kada membaca selawat berdosa. Ini Hulaimi mazhab Syafi'i orangnya, tapi serokon terongon di dinaja Hulaimi lawan Tahawi mazhab Hanafi. Tahawi Hulaimi waqila yajibul ikhtar minha min ghairi taqyidin bi adad. Ada pulang kawal nih ahli tasawuf, ahli tasawuf jangan kurang daripada 300 sehari semalaman. Model kayak zikir semalam kan. Lah, ada jo pulang 12.000, ada pulang kada boleh kada ingat. Wah, model orang arif billah nang semalam min gari taqyidin bi adat kada behitung. Pokoknya kada boleh kada ingat. Oh, ini bagi dengan pangkatnya. Amin ta. Wabil jumlah ringkas kata pasalah ala nabi amruha azim. Membaca salawat lawan Nabi itu luar biasa urusannya. Wafadulluha jasim. Kalau hendak tahu kelebihannya, fadilatnya, ganal banar. Mintu aja tah. Arti ganal banar juga kita kada kawa dipender. Ganal banar ingat situ juga. Kada kawa hendak dipender. Wahiyya min abdolit to'at. Nah ingatakan. Salawat itu paling abdol daripada seluruh ibadat. Wa ajallil kurubat. Dan paling besar daripada takarrub kepada Allah. Hatta qala ba'dul ulama, ba'dul arifin, innaha tusilu ilallahi ta'ala min ghairi syaikhin. Salawat itu dapat menyampaikan kepada Allah sondar syekh murabbi. Kalau sahabat syekh murabbi, salawat ini sudah bisa menyampaikan kepada Allah. Kada gampang itu. Sampai disandarkan
kepada salawat itu. Bukan kita kada kawa handak sampai ke Tuhan kecuali ada guru nang menunjuk akan jalan. Gurunya ni ngalih dicari. Apalagi di akhir zaman gurunya banyak tersembunyi, ada tapi tersembunyi. Tersembunyi wa imma kita tu kada tahu lawan sidin wa imma kita kada kawa melaksanakan anu adab lawan guru itu lalu kada sampai lawan Tuhan. Ada lurung nang paling nyaman supaya orang wasil kepada Allah Ta'ala, supaya sampai kepada makrifat nang hakiki kepada Allah. Lurungnya nyaman benar, salawat aja jangan dilapas, sebab salawat ini sama lawan guru, habisnya. Salawat ini sama lawan guru, sama lawan guru. Jadi apabila orang kada hormat lawan salawat, sama lawan kada hormat lawan guru, datang dimana lah sampai lawan Tuhan. Nah ini salawat. Jadi di dalam kitab itu nih, anu di dalam kitab apa ngarannya tuh, anu suluk, artinya segala hendak sampai ke Tuhan itu. Ujar sidin, kalau murid hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu, pertama mesti salawat dibacanya banyak-banyak. Jangan memakai yang lain daripada zikir-zikir bacaan-bacaan. Jangan, salawat saja banyak ya. Jangan dicampurin yang lain. Duna gairiha minal azkar. Sampai dipadahkan jangan apa? Ini aja penting apa? Kacawali kita ada bisi syekh murabbi, maka napa nang disuruh guru murabbi nito gawe. Nito gawe. Lamun guru murabbi kadada, salawat aja. Amun handak jua maambil lain pada salawat, sedangkan kita belum bisi guru, wirdul latif. Jadi kita. Karena itu ummahatul azkar. Orang nama amalakan wirdul latif ini isuk-isuk kemarian ini langsung melihat ini. Itu jadi orang nang bahari tenanya orang soleh-soleh itu kepada muridnya itu bilang hendak diwajibkan wirdul latif itu membaca. Diwajibkan cel dari habaib-habaib kami cel. Lihat orang seolah di lawang di Malang cel lihat. Itu kayak diwajibkannya baca isuk-isuk kemarian. Karena kan sampai nang bulikan ke kampung masing-masing disuruhkan tuh membaca itu berdelatif isuk-isuk kemarian. Kan anaknya aja lah kita ada nang mau baca, ada nang mbah sudah bulik ke kampung kalau kesah lagi. Padahal itu penting banget itu wiritan-wiritan itu adalah menyetir. Wirit itu menyetir diri kita nang asal diri kita katapi bagus, wiritan ini menyetir supaya bagus. Namun sudah nang setiran ini dilapasnya, iya orang motor kada bisa setiran, kayak apa jalannya? Rojok-rojok situ kemari bandar ya. Kenapa kada tapi mau memahamalkan wirid nang dibayari orang, tapi mau makai. Iya nang jadi ke situ kemari. Mintoh. Ada lagi nang madakan, boleh mengambil nang lain, Quran. Nah jadi Quran, salawat, wirdul, latif. Lamun ada guru, nah pernah diunjuk guru itu. Jadi secara umum tadi Quran, salawat, wirdul, latif secara umum tah. Baguru kakada kaalnya ada kasih murabbi. Lamun nang guru nang malajari kita membaca kitab itu.